Warga di Jalan Pinang Ranti, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur menjadi korban pencurian spion mobil. Pada Senin 16 Mei 2022, sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Korban Arina mengatakan berdasarkan rekaman CCTV, menyorot kejadian pelaku merupakan dua orang pria yang datang berboncengan, menaiki sepeda motor jenis matic. Dari rekaman CCTV, pelaku tampak menepikan kendaraan tepat di depan satu halaman rumah. Lokasi mobil Arina dan sejumlah warga lainnya terparkir saat kejadian. Awalnya dua orang naik motor matic mantau lokasi terlebih dahulu. Terus yang bonceng turun langsung copot spion, kata Arina di Makassar, Jakarta Timur pada Rabu 18 Mei 2022. Merujuk rekaman CCTV, pelaku hanya butuh waktu hitungan detik saja untuk menggondol spion mobil dengan cara menarik paksa, bahkan tanpa membuat alarm mobil tersebut menyala. Ketika hendak menggondol spion di sisi kanan, kendaraan alarm mobil menyala, sehingga pelaku panik lalu melarikan diri memacu sepeda motor yang dinaikinya. Arina menuturkan para pelaku yang tampak sudah merencanakan perbuatan leluasa beraksi, karena saat kejadian tidak ada warga sekitar melintas di Jalan Pinang Ranti tersebut.